Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro-bro dimanapun anda berada. Ya, kali ini apa ya bro ya? Mungkin lebih ini aja ya, membahas atau pengetahuan sedikit itu aja lah ya tentang piston forging. Piston forging itu apa? Terus bedanya sama piston pada umumnya itu apa gitu ya? Kalau ini forging, enaknya ngomong itu aja ya. Dia pembuatannya itu ditempa, enggak dituang, dicor gitu loh. Kayak umumnya apa cetakan buat ini mesin atau blok mesin lah mungkin lah ya. Kalau forging itu misalkan gini enaknya ngomong tuh. Kita gelondongan aluminium ya taruhlah gitu ya. Ini dipotong. Potong terus dipanasin dulu sedemikian panasnya, habis itu dia taruh di cetakan ditempa, ditekan kalau kayak mesin pon tuh loh. Jegrek, langsung jadi gitu. Enggak disampai ini meleleh gitu. Pada yang lain-lain kan biasanya ini kayak cor gitu ya, kayak ini aluminiumnya dipanasin dulu sampai meleleh panas baru dituang dicetakan. Nah itu pada umumnya saya harus seperti itu. Terus ya ini tadi forging di tempat jegrek kayak tongkat pandai itu ya, dipukul-pukul cuman ini sekali jegrek lalu jadi. Terus apa ya gitu kehebatannya, terus dapat dipastikan ini itu piston forging sudah dipastikan lebih kuat ya, daya tahannya lebih kuat gitu. Karena kalau di press atau ditekan kayak tadi cetakan ditekan tadi itu kemungkinan ada pori-pori di dalam ini pistonnya ini itu kecil, malah hampir nggak ada gitu loh. Karena dia di press udara juga hilang itu keluar karena ditekan tadi, ditekan. Beda sama yang dituang, kalau dituang kan or gitu ya, dia kayak kita ngecor tembok itu loh kan, kadang-kadang ada di pinggiran tuh ada yang nggak keisi itu, ada rongga udara itu, tapi kan kecil nggak bisa kelihatan dengan mata kasat mata itu aja. Terus apa lagi ya, udah terbukti ini banyak yang pakai di dunia racing lah mungkin lah ya, taruh racing gitu atau kompetisi piston forging ini ya banyak yang pakai dan mereka pun hasilnya ya puas dengan sistem forging ini. Terus ya udah banyak juga sekarang ini motor-motor terbaru udah menggunakan piston forging juga, contohnya di yang udah contoh ya itu di Vixen dan di Jupiter MX itu udah forging ya. Apalagi ya, ya bukan berarti motor yang lain nggak forging, sekarang udah mulai banyak yang beralih ke forging, sistem forging pembuatan pada seher. Apalagi ya, kurang lebih ya simple gitu aja dulu bro ya. Anunya apa ini informasinya kali ini tentang piston forging dan piston biasalah gitu. Oke, kalau ada info-info tentang piston forging coret-coret aja di komentar ya, kita saling melengkapi informasi yang ada. Saya juga ini sampai sekarang masih belajar ya, masih belajar ya, semuanya ada ini ilmunya, coret-coret aja di komentar. Oke bro ya, sampai ketemu video selanjutnya, semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba, salam Mixo.